Bila dia dah nak keluar, yang dekat bawah dia akan kiap dia, kepik dia, tarik dia turun. Kenapa kamu perlukan kawan? Jikalau kawan itu membantut, bukan membantu. Do you need a friend like that? You do need that. Apakah ciri-ciri kawan yang membantut, bukan membantu? Kawan-kawan yang membantut impian kita adalah bila kita kata, saya nak jadi doktor. Alah, muka lu mau jadi doktor ke? Pihlah. Dia adalah orang yang selalu cakap negatif. Yang selalu cuba merendahkan impian kamu. Yang tak kala kamu cuba naik ke atas, dia cuba sedaya upaya untuk tarik awak ke bawah. Tahu kenapa dia cuba sedaya upaya tarik awak ke bawah? Kerana dia tidak mampu untuk mendaki seperti awak, maka dia cuba tarik awak ke bawah. Kawan macam ni saya kategorikan sebagai kawan macam ketam. Tahu ketam? Pernah pergi pasar tak adik-adik? Kalau tengok jual ikan, orang penjual ikan tu dia akan tutup bahagian atas. Kalau ikan yang masih hidup. Tapi ketam, dia tutup tak bahagian atas tu? Kenapa dia tak tutup? Sebab sifat ketam ni, kalau ada seekor ketam dia berjaya naik ke atas, mendaki naik ke atas, bila dia dah nak berjaya, dah nak keluar, apa yang berlaku? Ketam yang dekat bawah yang tak berjaya naik ke atas, dia akan kiap dia, kepik dia, tarik dia turun. Adik-adik ramai kawan macam ni tak? Kawan macam ni tak perlu ada. Jangan ada kawan seperti ketam. Sebab itu peribahasa Melayu kata apa? Seperti ketam mengajar anaknya nak berjalan. Dia sendiri pun tak betul, nak kritik orang.